tempat tersebut, lalu langsung kita merapat ke lokasi TKP. Untuk pemadaman sendiri berapa waktu yang diperlukan? Untuk pemadaman dikarenakan karena yang terbakar itu plastik, pengolahan plastik, dan tumpukannya cukup banyak, memakan waktu 4 jam. Nah, berapa unit damkar yang dikerahkan dan dari mana aja, Pak? Untuk armada unit izin dari Setro Cilengsi kita 2 unit, dari Mako Pusat 1, dari Parung 1, Ciawi 1, Citarap 1. Dari jam 2 sampai jam tengah 4 lah. Baru tuh. Ini apa sih, Bang, yang kebakar? Ya, limbah-limbah bodongan kayak gitu, botol aqua, emberan. Orang paham juga saya tuh, tahu gue, soalnya jam 2 kan nggak ada yang tahu kebakaran, tahu-tahu udah ada api aja dari belakang. Ada konsep listrik atau gimana? Mungkin ada konsep listrik, kita kan nggak tahu.